Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syam dari SKB. Okey, di sini saya ingin membuat sharing lah berkenaan dengan sistem baru di SKB, sistem SKB Nexus. Okey. So kita teruskan kepada kita punya slide. Okey, sebentar. Okey. Sebuah realiti yang pasti berpandukan kepada kita punya slide tu. Semua boleh tengok slide tu ya. Okay, so intro dia SKB Nexus ni dilancarkan pada September 2020. Sistemnya sistem baru dan ia sebenarnya memberi peluang yang terbaik lah kepada leaders-leaders terutamanya yang tengah mencari-carilah syarikat yang Bumi Putra Muslim dan peluang di ground floor, kita panggil ground floor opportunity lah, supaya mereka-mereka graduate-graduate yang belum bekerja ataupun yang sekarang tengah bekerja tapi perlukan apa ni pendapatan lebih, boleh dengarlah kita punya perkongsian pada kali ini. Okay. So, sebuah realiti yang pasti. Okay, kita sebenarnya di tahun 2020 ni bermulanya lah krisis ekonomi yang sangat hebat. Bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Diburukkan lagi dengan tercetusnya pandemik COVID-19 yang telah mengakibatkan krisis ekonomi yang semakin teruk dan sukar dipulihkan. Secara tak langsung, direct indirectly, kita affected lah. Affected sama ada dari segi pekerjaan, perniagaan, cara kehidupan ataupun norma baru kehidupan kita pun dah berubah. Dan berbagai lagi lah yang terkesan. Okay, so statistik dunia juga mengesahkan 27.8 juta disahkan dijangkiti COVID. So ini statistik 11 September lalu. So sekarang ni kita difahamkan benda ni meningkat hampir 30 juta mungkin sekarang ni. Okay, so manakala di Malaysia sendiri, kita ada hampir 10,000 kes lah yang disahkan di Malaysia. So pandemik COVID-19 ni sebenarnya menjejaskan berbagai sektor. Antara sektor terkesan yang hebat sekarang terkesan ialah sektor pelancongan, usahawan sosial, industri kreatif, persatuan peniaga, teknologi, e-dagang, pendidikan, perumahan, pertubuhan perkhidmatan profesional, NGO, pertanian dan perladangan dan banyak lagi. Okey. So itu COVID. Kita juga sedia maklum selain daripada banyak jabatan-jabatan ditutup apa semua, akibat daripada ekonomi yang berlaku tahun ni, ditambah dengan pandemik ni juga ramai yang kehilangan pekerjaan. Okey, kadar pengangguran di Malaysia kini berjumlah lebih 800,000. Ini agak membimbangkan lah, kerana kadar pengangguran pada tahun 2020 kita tengok meningkatlah daripada 3.3 tahun lalu, sekarang ni dah 5.3% peningkatan dia. Okey, begitu juga kadar pengangguran mereka yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi ya, yang ada PhD, sarjana, ijazah, diploma, even sijil. Berlaku peningkatan dari sudut pengangguran itu sendiri. Okey, itu dari sudut pengangguran. Kita masuk kepada KWSP. Okey, sejumlah lebih 60%. Okey, daripada 7.11 juta pencarum EPF kita ni yang berusia 55 tahun ni mempunyai simpanan kurang daripada 50,000. So rata-rata ahli EPF ni yang mencapai usia persaraan kehabisan wang simpanan mereka antara tempoh 3 hingga 5 tahun. Sedangkan perata jangka hayat rakyat Malaysia kini meningkatlah, boleh mencecah sampai 75 tahun average dia kan. Even yang 94 tahun 95 tahun pun ada sekarang ni. So bayangkan mereka yang ada EPF KWSP masih mengalami kehabisan wang simpanan tu, apatah lagi mereka yang tak ada EPF. So mungkin lagi teruk lah. Memang lagi teruk.
Okey, dan majoriti orang yang bekerja sendiri memiliki simpanan kewangan kurang daripada sebulan gaji yang diterima. Manakala pada peringkat majikan juga hampir 77% kalangan majikan ni mempunyai simpanan kurang daripada 2 bulan. Okey. So pada umur kita 65 tahun, cuba kita bayangkan umur kita 65 tahun, adakah kita akan tergolong dari kalangan mereka yang senang, goyang kaki tak perlu susah payah apa ni, tapi duit masuk lah, duit banyak. Masa tu mungkin hanya fokus pada beramal saja, tambah bekalan akhirat. Atau adakah kita masih perlu masa tu umur 65 tahun ni masih perlu bekerja bersungguh-sungguh untuk menanggung diri sendiri dan keluarga kita. Lebih menggusarkan, kita perlu bekerja untuk menanggung diri sendiri dan selain keluarga kita, kita mungkin terpaksa masa tu bergantung hidup pada orang lain. Dan mengikut statistik, 54% akan jatuh miskin pada umur 65 tahun. Okey, so itu dari sudut EPF. Dari sudut kesihatan pula, kita mendapati ini kenyataan yang perit tapi perlu ditelan. Kos untuk rawatan, perubatan, mengalami peningkatan. Kos dia meningkat. Ini punca dia daripada inflasi perubatan. So Malaysia, negara kita ni tergolong dalam top 5 negara yang alami inflasi perubatan. So kenaikan kos rawatan perubatan ni ataupun inflasi perubatan ni, kenapa ini terjadi? Okey, pertama punca dia kejatuhan wang ringgit tu sendiri. Lepas tu peningkatan harga ubat. Okey, harga ubat dan kos peralatan yang agak tinggi lah. So itu antara dia punya punca dia. Okey. So semua faktor ni sebenarnya tak dapat dielakkan. Mau atau tidak, kenaikan kos pasti akan berlaku. Okey, dan tiada jaminan kita akan sihatlah selama-lamanya pun kan. Atas waktu-waktu inilah kita perlu bertindak untuk orang cakap bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Okey. So di sini ada saya ada satu soalan antara kesihatan ataupun kekayaan, health atau wealth. Jadi mana satu agaknya pilihan kita? Kita inginkan kesihatan ataupun kekayaan, atau kita inginkan kesihatan saja, okay, ataupun kekayaan saja, dan siapa pula yang pilih kedua-duanya sekali? So pada pandangan saya, dua-duanya adalah sangat penting lah. Dua-duanya sangat penting, kekayaan pun penting, kesihatan tu juga penting. Okay. Okay, so sekarang ni kita nak berkongsi macam mana kita nak dapat dua-dua ni, kekayaan, kesihatan. Okay, hari ni saya akan kongsikan peluang ni untuk kita jana pendapatan kedua. Tak kira lah sama ada kita tak bekerja ke, kita bekerja ke, tapi mungkin bekerja tak ada pendapatan stabil, ataupun pendapatan kita cukup-cukup makan, ataupun paling getir tengah bulan duit dah tak cukup untuk teruskan kehidupan kan. Ataupun kita inginkan kehidupan yang lebih baik dan selesa untuk keluarga yang tersayang, ataupun kita nak cari ladang pahala berniaga sambil beramal. Ini yang paling ideal lah. So sebenarnya kedua-dua ni boleh dengan cara kita ambil peluang ni untuk jana pendapatan melalui SKB. Okay, so nak tahu lebih lanjut? Sebelum tu, sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan jana pendapatan kedua melalui SKB ni, saya nak ceritakan sedikit sebanyaklah tentang latar belakang SKB. Kata orang tak kenal makan maka tak cinta, betul tak? Okey, tentang syarikat SKB. SKB ni dah berada di pasaran 11 tahun, bermula tahun 2001 lagi. Ia bukanlah syarikat yang baru, diteraju oleh dua orang profesional, seorang doktor dan seorang puan. Okey, kalau kita lihat sekarang billboard SKW di mana-mana sajalah dekat highway tu, kalau kita boleh lalu, kalau kita lalu dekat highway tu boleh nampaklah highway ada dekat signboard tu ada tulis SKW kan, ada iklan SKW tu. Okey, namun apa yang saya nak beritahu sini, 11 tahun SKW dalam Malaysia ni, pasaran Malaysia ni bukan satu jangka masa yang pendeklah. Semenjak ditubuhkan, SKW telah sebenarnya berjaya membantu lebih 200,000 pengguna untuk kehidupan yang lebih bererti.
dari sudut kesihatan mereka. Produk-produk SKW telah banyak terjual dan produk utama yang diiklankan sekarang ni itu Phytech. Kita dapat tahu telah terjual, kita ada maklumat telah terjual lebih 2 juta botol. 2 juta botol. Dan SKW juga mempunyai ribuan rangkaian pengedar yang membantulah untuk menjana ekonomi masyarakat kita untuk kehidupan yang lebih baik. Dan SKW juga ada support sistem yang lengkap dari sokongan pemasaran dan jualan melalui Akademi SKW itu sendiri. Dan juga SKW ada yayasan SKW untuk jana saham akhirat. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut lah penggunaan yayasan tu. Okay, so untuk pengetahuan semua, SKW juga ada operasi di Indonesia bermula tahun 2018 hingga kini dan beberapa buah negara lain jangka dalam masa terdekat ni. Okay. So kita nak buat apa ni, sharing sikit lah pengenalan apa ni, mengenai kita punya tunjang pimpinan lah di SKW. Tahun 2009, syarikat ini mulakan perniagaannya dengan Puan Kartikawati. Okay. Puan Kartikawati Muhammad dan juga Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Qudri sendiri. Beliau, mereka ni lah, berdua adalah sebagai tunjang pimpinan di SKB lah. So, Puan Kartika, seorang apa ni, pengarah urusan, juga seorang yang berpengalaman lebih 25 tahun dalam perniagaan. Memulakan kariernya sebagai seorang peguam, memiliki 3 buah firma guaman. Okey, penubuhan apa ni SKW pada tahun 2009 tu menjadi titik perubahan lah. Apa ni titik perubahan besar dengan pertambahan portfolio baru beliau di bidang kesihatan dan kecantikan. Okey, Dr. Syed Ayub Mustafa Al-Qudri apa ni adalah ketua pegawai eksekutif. Beliau adalah graduan apa ni daripada Brussels, Belgium, dalam bidang perubatan. Okey, Dr. Syed mempunyai lebih 28 tahun apa ni pengalaman dalam bidang perubatan moden, alternatif dan anti penuaan. Okey, beliau berpengalaman luas dalam bidang perubatan sepanjang berkhidmat di Hospital Pulau Pinang dan Hospital Kangar. Okey. Okey, okey, Dr. Syed juga turut terlibat secara terus dalam proses penyelidikan dan pembangunan ataupun kita panggil R&D lah untuk menghasilkan produk-produk berkualiti di SKW. Okey, itu sedikit sebanyak pasal kita punya tunjang pimpinan SKW. Okey, so sekarang ni untuk kenal lebih lanjut lah, untuk kenali lebih lanjut SKW ni. SKW ini telah memiliki lebih 2,000 pengguna, lebih daripada 2 juta pengguna, 2,000 pengguna apa ni, yang membelilah, yang menggunakan produk SKW, dan lebih dari 2 juta produk terjual dan telah menjana lebih 100 juta jualan. Okey, melihat daripada data di atas, kita boleh lihat bahawa produk dan perniagaan SKW ini dipercayai dan pada penggunanya serta merupakan sebuah syarikat SKW ini sebuah syarikat ataupun perniagaan yang memiliki peluang yang besar untuk apa ni berkembang. Okey. So misi dan visi SKW itu sendiri. Okey, untuk memperkasakan kesihatan ekonomi ummah Okey. Perkasakan kesihatan ummah maknanya melalui produk-produk SKW yang ternyata halalan dan toyiban, ribuan testimoni berjaya dan fakta yang kita tahu produk SKW ini ada yang berusia 11 tahun dan masih terjual hingga kini. Menarik kan? Okey, bukti produk berkesan dan diterima pengguna. So, perkasakan dari sudut ekonomi pula dengan membawa sebenarnya lebih ramai usahawan untuk jana pendapatan dengan memperkenalkan kebaikan produk kepada orang ramai agar orang ramai dapat menikmati kehidupan yang lebih sihat dan bererti. So, menyedari ramai yang dapat memiliki kehidupan yang lebih sihat dan baik ini,
Okay, so ramai yang sebenarnya terkesan dengan keadaan ekonomi dan apa ni dan pandemik yang berlaku ni. So SKB telah melancarkanlah kempen untuk jana pendapatan kedua untuk bantu kita semua keluar daripada temulut kewangan dan untuk tingkatkan kehidupan kita lah ke tahap apa ni yang lebih baik. Okay, so misi ya SKB ya, misi SKB ni dia untuk membantulah tingkatkan kualiti hidup kita, kesihatan kita, kesejahteraan kita, malah kecantikan ya, melalui penghasilan produk dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan berorientasikan budaya inovasi yang berterusan demi mencapai kepuasan dan kejayaan bersama. Okey. Okey, nilai trust nilai trust SKB, fahaman terhadap nilai trust yang betul merupakan elemen penting jugalah untuk membina pengurusan dan pentadbiran yang mantap dan berintegriti. Okey, apa ni SKB ni sebuah syarikat yang kekal dan boleh menjadi legasi insya-Allah apabila berpegang kepada nilai trust yang menjadi budaya dalam perjalanan menuju visi SKB itu sendiri. Okey, lima elemen asas nilai trust iaitu insan, integriti, inovatif, komitmen dan kerjasama amat dititik beratkanlah supaya dapat memacu syarikat dan mereka yang berada di dalamnya dan yang mengikutinya untuk lebih maju ke hadapan lah. Okey. Okey, SKB Global Expansion. Ini lebih menarik lagi ya. SKB bukan sahaja menerajui pasaran dalam Malaysia malah di Asia Tenggara juga. Okey, SKB bakal memasarkan produknya ke seluruh Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Okey. Itu yang kita maklum dan pastinya ini sebenarnya bukan omong kosong kerana SKB telah membuka ibu pejabat luar negara pertamanya yang pertama iaitu di Indonesia pada Oktober 2008. 2018 Oktober 2018. Okey kita pergi kepada pengiktirafan tu bekat keberkesanan produk yang membantu jutaan penggunanya dan berpeluang menyediakan apa ni orang cakap perniagaan yang baik untuk membantu orang ramai tingkat lagi kewangan kewangan kita semua. So SKB telah menerima pelbagai anugerah dan pengiktirafan sebenarnya. Okey so kita boleh tengok dekat situ SME Corp apa ni Radiance People's Choice Award 2014 by Guardian, The Star, lepas tu ada apa ni award di ICM Bangkok, ICM Langkawi, Super Brand Award 2020 apa ni Fuji Chemical Industry apa ni Achievement Award, so banyaklah dekat situ. 12 tu disenaraikan, saya yakin benda tu ada lagi tu. Okey tak apa. Alright, so kita pergi ke slide seterusnya, itu mengapa ini penting mengapa kita perlu memilih produk SKB ni. Okay, so produk SKB ni ada 8 lah kalau ikutkan sebabnya. Pertama, lebih 11 tahun dah di pasaran. SKB ni dia menerima ribuan testimoni apa ni yang mana penyakit mereka berjaya disembuhkan dan dapat meyakinkan lagi lah pihak-pihak kita semua untuk menggunakan produk ni. Dan produk yang dihasilkan di SKB itu diiktiraf halal oleh JAKIM dan mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Produk berkualiti. Okey. So kita sambung balik ya berkenaan dengan 8 sebab mengapa memilih produk SKB. Okey, nombor 5 tadi saya sambung. Inovasi daripada formulasi terkini berasaskan R&D ataupun kajian dan penyelidikan lah. So founder apa ni SKB ni adalah seorang doktor. So beliau secara langsung terlibat dalam innovate ataupun membuat formulasi berasaskan kepada kajian terkini dan penyelidikan yang terbaru untuk hasilkan produk yang berkualiti. Dan dosis yang digunakan adalah bersesuaian dosis yang tepat seperti yang diinginkan untuk memberi kesan kepada pengguna-pengguna produk SKB itu sendiri. Okey, juga SKB dia ada team ataupun nutritionist ataupun dietitian
untuk memberi pendedahan berkenaan dengan hidup sihat secara holistik kepada pengguna-penggunanya. Dan profesional oleh doktor perubatan iaitu Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Kuduri sendiri adalah sangat baik dan telah mengetuai dalam memformulakan buat formulasi untuk produk-produk yang dihasilkan secara profesional lah. Okey. So itu 8 sebab lah mengapa kita perlu memilih produk SKB. Of course produk yang dihasilkan adalah produk yang berkualiti tinggi. Antara ni produk-produk yang kita ada, SKB ada adalah produk Vitex. Okey, produk Vitex ni istimewa dia, dia ada guna pakai telomerase activator. So teori telomerase activator ni sebenarnya teori pemanjangan telomerase ni adalah diilhamkan oleh doktor luar negara yang pernah menang Nobel Prize 2009 untuk jaga kita punya sihatkan balik kita punya sel DNA lah. Okay, so benda ni sebenarnya dekat luar negara ada jual. Biasa kita nampak, kita tengok diorang jual dalam bentuk pil kapsul dengan harga yang mahal. Dah ada masuk Malaysia, kalau kita check harga dia boleh mencecah RM2,000 hingga RM4,000. Tapi Alhamdulillah berkat keprihatinan Dr. Syed Ayub sendiri yang prihatin kepada pengguna-pengguna, beliau ada formulakan telomerase activator ni ada dalam produk kita dengan harga yang bukan RM2,000, bukan RM4,000 seperti di luar, tapi harga yang mampu milik untuk gaya hidup sihat, untuk mencegah ataupun untuk merawat kencing manis, darah tinggi, untuk bantulah orang-orang pesakit-pesakit kita yang ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi dan sebagainya. So produk yang seterusnya kita ada Radiance, bagus untuk kesihatan sendi, otot, kecantikan kulit juga, kardiovaskular juga. Okey, untuk tingkatkan sistem imun badan kita dan memelihara organ dalaman kita. Ini Radiance. Kita ada juga Neutral. Neutral ni untuk pertamanya untuk detox lah, buang toksin dalam badan kita. Dan juga kita ada produk Reverse, ini untuk kecantikan wanita. Okay, Reverse Capsule dia panggil. Dia perkayakan dengan 100% bahan semula jadi. Untuk wanita kita juga ada Zero. Zero ni bahan ganti lah untuk gula, gula putih. Bukan saja kita boleh drop dalam air kosong untuk buatkan air tu manis, dia juga boleh guna untuk masakan kita. So bagusnya Zero ni, kalau boleh setiap kita boleh ada Zero ni. Boleh pergi kedai, order TO ke apa ke, sirap kosong ke, air limau, limau ais kosong ke, boleh letak Zero ni. Satu titis untuk satu cawan tu dah cukup sebab dia memang cukup manis, lebih manis daripada yang biasa-biasa kita duduk beli dekat luar tu. Stevia. Dia berbeza sebab dia ada istimewa dia ada campur B7 punya vitamin dengan chromium untuk tingkatkan kepekaan insulin badan, untuk turunkan kolesterol, untuk kawal gula dalam darah dan untuk kurangkan keradangan yang berlaku di masalah dekat hati, berlemak ataupun buah pinggang kita. Okay, so kita juga ada kafe Afia ataupun kopi lah. Ni kopi Arabica yang diadun dengan herba ubi jangka dan buah tunjuk langit lah. Menggunakan teknologi spray tree. Okay, so wanita juga, lelaki wanita boleh ambil untuk stamina, untuk hilang rasa mengantuk, untuk tingkatkan daya fokus, kreativiti, tingkatkan tenaga dan tingkatkan tumpuan dan kepekaan kita lah. Okay, so gaya hidup di SKW dengan produk-produk yang kita ada tu, produk-produk yang disediakan oleh SKW Okay, so pertama dia untuk detox, untuk detox ni kita ada Neutral, lepas tu kita ada untuk pemulihan macam Vitex, Radiant. Untuk peremajaan kita ada Radiance pun boleh ataupun Reverse. Kita ada untuk penstabilan lah macam Zero, Coffee Afia. Okay, so lengkap lah produk-produk yang ada di SKW ni, merangkumi semua.
menyeluruh, ada detox, ada penstabilan, peremajaan, pemulihan semua. Okey. So berjaya dunia dengan ilmu, berjaya akhirat apa ni dengan ilmu. Okey, so kita akan ulas sikitlah ha. Okey, sebenarnya agak menarik ya SKV ni. Dia sebuah syarikat yang mementingkan ilmu sebenarnya. So SKV percaya untuk berjaya di dunia dan apa ni akhirat ya, ilmu diperlukan. Okey. So bagaimana? Alright, so kita ada akademi ya, akademi SKV untuk apa ni orang cakap diwujudkan oleh pihak SKV atas dasar kepercayaan apa ni untuk berjaya dunia dunia dan akhirat kan kita memerlukan apa ni ilmu. Okey, saya cuba apa ni ada orang beritahu tadi apa ni tak dapat. Boleh dengar ya? Okey, saya teruskan. Kewujudan kewujudan Akademi SKV ni ditubuhkan daripada sejak 2017 lagi, 2017 lagi bertujuan untuk lahirkan usahawan jutawan Asia Tenggara melalui pelbagai program dan latihan apa ni keusahawanan yang secara komprehensif dan bersistematik lah. Pelbagai latihan keusahawanan yang dijalankan secara online, secara offline telah disusun oleh pihak SKV. So SKV menyediakan latihan keusahawanan apa ni secara online dan offline ni apa ni hampir setiap masa lah di Akademi SKV. Okay. So okey, berkenaan dengan yayasan SKV ya. Okey, SKV dia percaya kepada the more you give ya, you will get back more. Dalam kita mengejar dunia, pasti kita juga ingin mengumpullah bekalan akhirat lah. Atas dasar itu yayasan SKV ditubuhkan pada tahun 2012 lah. Saya suka untuk apa ni membaca sebuah firman Allah mafhumnya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya adalah kehidupan kalau mereka mengetahui ya, surah Al-Ankabut ayat 64. Okey, so berpegang kepada kejar impian di dunia, kita juga sebenarnya boleh menjana saham apa ni di akhirat. Di mana SKB ya membudayakan perkongsian rezeki yang melalui inisiatif setiap pembelian produk apa ni SKB, sebahagian keuntungan produk premium SKB ini akan disalurkan kepada tabung yayasan SKB untuk membantu mereka yang memerlukan lah. Sejak diperbadankan pada tahun 2012, pelbagai usaha aktiviti kemasyarakatan telah dilaksanakan secara berterusan oleh yayasan SKB. Sumbangan yang disampaikan bukan saja dalam bentuk kewangan dan material, malah warga kerja yayasan SKB ini juga turut turun padang untuk menyantuni sendiri kehidupan sebenar masyarakat apa ni yang yang kurang bernasib baiklah. Okey, yayasan SKB ini juga memang bertekad untuk terus berkongsi manfaat kepada masyarakat yang memerlukan. Kita menjadi aspirasi kepada pemupukan nilai-nilai kemanusiaan melalui bidang kesihatan. Okey. So apa yang best sangat SKB syarikat SKB ini? Pertama, dia diterajui oleh insan-insan yang hebat dan berpengalaman, doktor sendiri, puan-puan katikan managing director, lawyer. Okey, SKB ini juga sebenarnya telah bertapak lebih 10 hingga 11 tahun lah. Okey, produk berkualiti yang diformula oleh doktor perubatan, SKB ini juga mempunyai hala tuju yang jelas. Ada akademi SKB untuk sediakan latihan keusahawanan secara komprehensif online offline. Dan juga ada yayasan SKB yang insyaAllah menjadi ladang saham untuk akhirat. Okey, so ini sebenarnya peluang kita lah, peluang anda semua. Jika ada kemahuan, SKB sebenarnya bertanggungjawab untuk membuka jalan kepada anda, kerana SKB tahu, kerana SKB sebenarnya ada sesuatu yang hebat yang boleh
membantu kita semua untuk bukan sahaja bantu tingkatkan dari sudut kewangan, malah untuk capai ataupun menjana pendapatan RM1.6 angka. Okey, so berapa income lah yang kita impikan ataupun idamkan selama ini? RM1,000, RM10,000, RM100,000 ataupun RM1,000,000. So bagaimana caranya untuk kita dapatkan apa ni kewangan ataupun pendapatan yang kita impikan tu? RM1,000,000 nampak macam mustahil. Okey, tapi sebenarnya tiada apa yang mustahil lah dekat apa ni dunia ni. Sebab kita tak boleh lah nak hardkan impian kita tu apa ni sekadar impian sajalah, apabila kita sebenarnya berani untuk apa ni berimpian, kita juga mesti berani ya untuk mencapai ataupun cari jalan untuk mencapainya. So tapi bagaimana kan? So SKW insya-Allah apa ni tuan-puan ada caranya, ada jalannya lah. Okey. Okey, mengapa SKW Nexus network marketing yang terbaik ya untuk memulakan kita punya perniagaan kita untuk jana pendapatan kita juga. So dia macam ni ya, menurut kajian lah, kajian terkini sistem perniagaan terbaik adalah sistem yang amalkan konsep people influence people. Melalui sistem ini ramai orang yang dapat dibantu baik melalui produk ataupun perniagaan itu sendiri. So SKB ni dia macam gabungan lah antara pendapatan aktif dan pasif yang gunakan sistem perniagaan berlandaskan network marketing melalui platform digital. Okay, bukan itu saja, SKW Nexus juga merupakan gabungan trading dan network untuk membantu kita dapatkan keuntungan bukan saja dalam jangka masa pendek, malah apa ni jangka masa panjang. So SKW Nexus terbagi kepada dua. Kita terus kepada SKW Nexus. Okay, so SKW Nexus ni terbagi kepada dua, satu consumer club dan satu lagi Nexus club. Okay, so consumer club. Okay, kalau boleh saya tunjukkanlah cara bagaimana tuan-tuan, tuan-tuan boleh dapatkan apa ni orang kata apa ni income, macam mana dapatkan income sekurang-kurangnya minimum apa ni RM1,000 seminggu macam mana nak dapatkan income minimum RM1,000 seminggu. Okey. Okey, so pertama sekali macam saya cakap tadilah consumer club ni dia ada tiga bahagian, ada member, SKW Premier dengan apa ni business partner. So member ni so member ni sebenarnya pendaftaran dia percuma. Tak perlu buat pembelian. So boleh apa ni mula perkenalkan produk kepada pengguna lain ataupun jaringan kita apa semua. Cuma rugi sikitlah kalau setakat sekadar menjadi member, sebab untuk dapat point, untuk dapat apa ni orang cakap bonus, sekurang-kurangnya ni kena buat satu pembelian. Baru kita boleh dapat bonus. Kalau nak setakat di member, nak go through kita punya sistem, tak ada masalah lah, nak tengok harga ke apa ke, produk-produk kan. Boleh. Tapi kalau macam kita dah mula masuk, saya rasa sebaik-baiknya kita buat pembelian kita punya produk untuk jadi SKW Premier ataupun jadi apa ni peringkat yang mana kita boleh dapat bonus terus lah di SKW Premier ni. SKW Premier ni kita beli satu produk, sekurang-kurangnya boleh daftar terus untuk masuk kita jadi ahli kita. Lepas tu layak untuk dapat bonus consumer club dan tak perlu belian pengekalan. So sekali seumur hidup untuk SKW Premier ni, bila kita dah beli sekali produk tu, tu apa ni, kita dah boleh cari orang ataupun perkenalkan produk ni dekat orang lain, orang lain beli produk tu, kita dapat apa ni bonus. So selain tu, kita ada business partner. Business partner ni selepas SKW Premier lah. So masa dekat SKW Premier tu, kita dah kumpul point kita dengan grup kita apa ni secara terkumpul 1000 poin yang mana apa ni kita dapat 200 poin yang lain-lain tu mungkin dapat 800 poin campur sekali 1000 poin so kita layak untuk jadi business partner melalui consumer club ni. Okay. Okey, sebelum tu kita pergi ke consumer club. Macam mana kita nak dapat bonus untuk consumer club tu? So, consumer club
dia ada apa ni, kita layaklah untuk dapat sehingga 95% bonus ya, daripada total EPP ataupun point. Level pertama 60%, level level kedua 35%. So bayaran apa ni kepada kita sebenarnya bila kita perkenalkan orang macam ni, kita ni anda ni yang pakai spek ni, dia kenalkan apa ni produk pada Idris, Idris buat pembelian, so point Idris tu kita kena dapat 60% bonus. Kalau 100 point apa ni Idris beli ataupun Idris buat pembelian, dia dapat 100 point, kita akan dapat 60% daripada 100 point tu. Dan kalau macam Idris ni dia perkenalkan Katie, Katie juga buat pembelian, so Idris akan dapat 60%, 60%. Kita sendiri akan dapat 35% daripada kawan Idris tu, Katie. Dan dia bayaran tu, bonus yang kita terima tu secara apa ni, secara real time lah, dia akan masuk dalam kita punya cash wallet. Okay. Okay, ni contohlah, contoh apa ni, potensi pendapatan di consumer club lah. Kalau macam kita apa ni, kita cari 5 orang ataupun kita perkenalkan 5 orang. Okay, so dekat situ kita dapat RM600 eh. Kalau setiap orang tu yang kita perkenalkan tu dia buat pembelian, dapat 200 point. 200 point, 200 point, semua ini 200 point, 5 orang kita akan dapat apa ni RM600. 60% daripada level pertama kita tu. Dan apa ni, mereka yang kita perkenalkan tu, setiap orang dia perkenalkan lagi 5 orang, masing-masing perkenalkan lagi 5 orang untuk level kedua kita, kita akan dapat 35%. So kita akan dapat 1750 kalau setiap yang kita punya aras pertama tu perkenalkan dia punya apa ni downline dia lah. So 5 orang juga masing-masing 200 EPV ataupun 200 point. So kita dapat 1750. Bila kita campur level pertama dengan level kedua, total dia 2350 lah, 2350. Itu pendapatan lah. Pendapatan ni tak mustahil lah tuan-tuan perempuan lah, sebab kita punya sistem yang kita guna pakai, selain kita face to face untuk perkenalkan apa ni produk ni kepada orang lain, orang lain buat pembelian kita dapat bonus. Sebenarnya kita ada bagi link. Bila dah daftar, dah buat pembelian, layak terima bonus, link tu kita boleh pakai untuk forward melalui WhatsApp ataupun Instagram ke Facebook ke. Bila orang klik, orang buat pendaftaran, orang beli je, automatik akan dapat under kita lah. Dan kita boleh claim sehingga 200 point. Okay, ni untuk yang itu. Okay, so bila kita dah capai 200 point dan kita punya downline, mereka yang kita perkenalkan tu dah dapat 800 point campur dengan kita, total semua apa ni 1000 point, kita layaklah untuk jadi apa ni business partner. Okay. So bila kita dah layak jadi apa ni masuk dalam business partner ni, business partner ni sendiri tu dia ada pangkat-pangkat dia, ada level-level dia yang tersendiri. Okay. Okay, kita ada masa 10 minit lagi untuk kita habiskan sebelum rekod dipadamkan, tapi tak apa, kita akan buat rekod balik juga nanti. Okay, untuk ini untuk business partner. Business partner ni macam saya cakap tadi lah, kena 1000 point terkumpul, kita layak jadi business partner. So dalam business partner ni dia ada, bila dah jadi business partner, automatik pergi ke Nexus Club lah, bila kita ada satu business partner bawah kita. So maknanya kita punya kenalan tu, dia dengan dia punya group tu capai 1000 point, maknanya kita dah ada satu VP lah, satu business partner, automatik lah kita akan apa ni jadi apa ni masuk dalam leadership circle ataupun bronze. Okay. So dalam Nexus Club tu, untuk leadership circle ni dia ada bronze, silver, gold, titanium. Kemudian kita ada peringkat lain yang lebih tinggi, icon circle, ada ambassador, crown, royal dan juga apa ni imperial. Okay. Di peringkat leadership circle tu, bila kita dapat pergi ke level bronze, kita dapat untuk level pertama bulanan kita akan dapat 15%.
daripada bond apa ni, daripada point-point tu. Point-point kita punya jaringan tu 15%, untuk level kedua 10%. Silver dia ada 4, kita boleh ambil apa ni, dapat bonus sehingga 4 level. Gold kita boleh ambil sehingga 6 level, dan titanium kita boleh ambil apa ni, dapat bonus sehingga 9 level. So total dia 65% lah untuk leadership apa ni punya circle tu. Okay, so untuk icon circle pula, bila kita dah lahirkan 3 titanium lah. Ni titanium kat sini ya, yang dapat 9 level tu. So bila kita dah masuk icon circle ni, maknanya kita kena hasilkan 3 titanium lah, kita ada bawah kita lah. Ambassador lahirkan 3 ambassador. Sorry, crown hasilkan 3 ambassador, royal hasilkan apa ni, 3 crown, dan imperial lahirkan 3 royal. So macam leadership circle tadi, bronze ni dia ada satu business partner. Okay, silver dia ada dua business partner. Gold gold kena ada 3 business partner. Ni satu business partner, dua business partner, 3 business partner, dan yang apa ni titanium 5 business partner. Okey. Tapi untuk ambassador kena lahirkan 3 titanium, crown lahirkan 3 ambassador, royal lahirkan 3 crown, imperial lahirkan apa ni 3 royal. Dan di icon circle ni dia akan dapat multi pool bonus 15%, kafan 10%. Yearly full bonus 3% dan dapat incentive trip, incentive trip 2%. Nah, ini cara apa ni penggeraan dia lah. So penggeraan dia, kita tengok penggeraan untuk apa ni monthly full bonus . Cuman tipu bonus ni dia pergi ataupun yang dapat kemudahan bonus ni peringkat apa ni icon circle lah, icon circle yang mana kalau ikutkan kita tengok ni monthly bonus dia sehingga apa ni 15% lah, 5 campur 5 10 campur 3 campur 2 ni 15%. Dia macam ni. Okey, dia berdasarkan jumlah APV sebulan. Pecahannya ambassador akan dapat 5%, crown 5%, royal 3%, imperial 2%. Okey. So okey, semua peratus bonus yang dibahagikan tu berdasarkan jumlah pelayak, jumlah pelayak dekat sini. Yang mana setiap kumpulan kecuali pangkat imperial, imperial dia khusus sikit sebab dia ada 2% bonus dia bergantung kepada jualan kumpulan dia. So macam ambassador ni 5% dia dapat kalau contoh dalam SKW ada 54 orang ambassador. Okay, so kita totalkan kesemua sekali, crown 18 orang, royal 8 orang, imperial 2 orang, tu total dia 80 orang. Okey, 5% kali dengan contohlah ni kalau bulan tu 3 juta APV ya. Kali 3 juta APV maknanya total 150,000. 150,000 ni kita bahagikan dengan 80 orang keseluruhan yang ada dalam icon circle tu.
Maknanya seorang jatuh RM1,875 lah. So setiap orang akan dapat RM1,875. So setiap bahagian ni akan dapat RM1,875 lah untuk bulan tu. So crown dia akan tambah apa ni 54 daripada ambassador, 18 orang apa ni daripada ambassador dia tak ada lah. Crown ni 18 5 dengan 2 crown royal imperial lah. So 18 campur 5 campur 2 25 orang. Okey 5% kali 3 juta sama dengan 150,000. Okey so 150,000 bahagi dengan 26 orang sama bersamaan dengan RM5,769 so RM5,769 campur apa ni dengan 1875 tadi yang di peringkat ambassador tadi jadi RM7,644 seorang akan dapat. So crown 18 orang tu dia akan dapat satu apa ni 7644. 7644. Okey. So royal pula 3% samalah perkiraan dia macam tadi. Cuma kalau imperial ni dia berbeza sikit. Sebab dia bagi ikut kumpulan APV dia ni, APV untuk Imperial A kalau ada 2 orang lah Imperial dekat situ Imperial A contoh jualan dia 1 juta, Imperial B jualan dia 2 juta, dia base kepada jualan dah. So 2% kali 3 juta sama dengan 60,000. So 60,000 apa ni untuk peratusan A yang dia punya jualan 1 juta tu 33 point apa ni 33.33% daripada 3 juta tu. So dia dapat apa ni 33.33% kali dengan 60,000 dapat 19,000. So dia campurlah 1,800, 7,600, 18,000 ni campur dengan dia punya 19,000 ni total dia akan dapat 38,982. Sama juga dengan yang apa ni Imperial yang B tadilah. So dia akan dapat 58,886. Okey. Itu kiraan lah untuk monthly bonus. Sekarang ni yearly full bonus. Okay, yearly full bonus. Kelebihan pada Echo Circle ni ganjaran royalty lah kita panggil lah. Sebanyak 3% daripada apa ni, company punya turnover lah. Okay. So macam crown 1 point, royal 2 point, imperial 3 point eh. Dikira setiap bulan mengikut pangkat dan ganjaran akan dibayar dalam masa setahun lah. So anytime eh, dalam masa setahun tu bila keputusan daripada company dibuat so bayaran tu akan dibayar lah dalam masa setahun. Dalam masa 12 bulan tu. Mungkin bulan 10, bulan 11, mungkin bulan 6, mungkin bulan 3. Tapi dalam masa setahun tu dia apa ni, buat pembayaran dia. Okay contoh okey, kita sambung balik tadi talian terputus. Okey, ini berkenaan dengan apa ni yearly pool bonus. Okey, so yearly pool bonus untuk icon circle ni kita ada crown, royal, imperial saja yang terlibat dengan yearly pool bonus ni. Tidak ambassador lah sebab ambassador tadi dia dah terlibat dengan monthly pool bonus. Yearly pool bonus 3% contohlah daripada 3 juta CTO ataupun company turnover yang company dapat pada bulan tu 3 juta jumlah bonus agihan dia 3 juta kali dengan 3% iaitu 90,000. So 90,000 ni dia tengok kepada jumlah pelayak lah. Kalau crown tu kita ada 18, royal ada 6, imperial ada 2. So crown layak untuk satu bonus, royal 2 point, imperial 3 point, crown tadi 1 point. Okay, contoh 18 orang dalam crown tu kali dengan 1 point yang dia dapat bersamaan dengan 18 point. So 18 point ni 1 kali 2,500. Macam mana 2,500 tu? Kiraan dia adalah 90,000 yang tadi, yang 3% daripada 3 juta tu 90,000 bersamaan dengan 30 apa ni bagi dengan 36 point.
36 poin tu macam mana dapat 36 poin? 18 campur 6 campur 2 tu. 18 campur 12. Ini poin kat sini. 18 campur 12 campur 6 sama dengan 36 poin. So kiraan adalah 90,000 bahagi dengan 36 sama dengan RM2,500. RM2,500 untuk satu poin. So, satu poin bersamaan dengan RM2,500. Right, so macam crown, dia dapat satu point. Maksudnya setiap orang dalam apa ni level crown tu ada 18 orang dekat situ layak dapat 2,000 apa ni 500 untuk yearly pool bonus pada bulan tu. Royal ada 6 orang, tapi point dia 2, so dia layak dapat 5,000. Kalau Imperial ada 2 orang je, point dia 3, so dia layak dapat 7,500. Ini untuk yearly apa ni pool bonus. Okay, so kita juga ada Kafan. Kafan ambassador akan dapat 3% sebulan, Crown 3%, Royal 2%, Imperial apa ni 2% dibayar setiap bulan. Cuma untuk Kafan ni macam bayaran lah, bayaran kepada ansuran bulanan kereta lah. Dan kereta difahamkan mesti cecah 200,000 ke atas harga kereta. So contoh kiraan dia contoh 3% lah yang ambassador layak. So kalau contoh dalam level ambassador, pangkat ambassador ni ada 54 orang. So 3% tu okay, daripada 90,000 daripada CTO. So setiap orang 54 orang tu akan dapat 1,667 sebulan. Okay, dalam crown ada 18 orang contohnya, dia orang akan dapat 3%, so akan dapat 5,000 sebulan. Royal 2%, apa ni, jika CTO kita 3 juta lah, so dia akan dapat 10,000 sebulan. Imperial akan dapat 30,000 sebulan. So 2% bahagi dengan 3 juta sama dengan 60,000. So 60,000 bahagi 2 orang, dia akan dapat 30,000 lah seorang. So selain itu juga untuk peringkat Icon Circle ni kita ada incentive trip. So incentive trip ni mengikut point lah, ada silver 3 point, gold 6 point, titanium 14 point, apa ni, ambassador apa ni 20 point, crown 40 point, royal 50 dan imperial paling tinggi 80 point. Okay, so apa ni, insentif berdasarkan kiraan point ni akan dikumpulkan lah bagi capai target pencucian yang ditetapkan oleh SKB. Setelah tu pengumuman target pencucian mengikut jangka tempoh tertentu akan diumumkan. Dan kiraan insentif trip ni adalah sama dengan kiraan yearly pool bonus yang tadi. Sama dengan apa ni, kiraan yearly pool bonus ikut point dia tu, ikut pelayak dia. So lagi tinggi dia punya pangkat tu, maknanya lagi tinggi lah dia punya point dan dia punya bonus untuk apa ni trip tu. Kalau 80 point dekat sini apa ni, kita boleh kali dengan 8 lah, 80 lah. Tapi bergantung kepada apa ni, berapa nilai point tu lah akan ditentukan mengikut pengumuman. Okay, so berdasarkan penjelasan saya tadi lah, kita dah selesaikan apa ni buat kiraan ni. Berdasarkan penjelasan saya tadi, cuba tanya diri sendiri, adakah kita bersedia untuk berjaya bersama kita, dan kita perlu mulakan langkah lah, mulakan langkah bersama SKW Nexus sekarang ni. So kita boleh follow step-step 1, 2 sampai 6 ni. So pertama, tindakan kita nak kena buat pendaftaran. Okay, lepas tu usaha untuk perkenalkan produk kepada orang lain. Dan bila kita perkenalkan produk orang lain, orang lain buat pembelian, kita dapat bonus. Dan kita juga perlu timba ilmu lah dengan join kita punya Akademi SKB. So kita juga boleh follow latihan offline dan online yang disediakan oleh pakar network marketing kita di SKB. Dan kita juga perlu sentiasa berhubung dengan kita punya sponsor ataupun pengenal kita untuk bantu, saling bantu membantulah ataupun coaching supaya ianya teratur dan lengkaplah untuk jamin kejayaan kita semua. Okay, so boleh follow lah kan step-step ni semua.
Kalau sekarang ni saya dekat sini ada bagi tahu ada ataupun ada nyatakan link kita lah. Link kita untuk kita klik dekat HTTPS apa ni bis.skv.com syamskv sambung syamskv HTTPS ada titik dua titik tu apa tu slash slash apa ni bis.skv.com syamskv ataupun boleh hubungi kita lah boleh hubungi kita di 010-238-1050 010-238-1050 okey. Alright, itu ada nombor tu. 010-238-1050. So, saya rasa takat tu dulu perkongsian saya pada hari ni. So, sama-samalah kita dapat join SKW Nexus ni untuk jana pendapatan kedua kita. Alright, so saya rasa takat tu dulu. Saya ucapkan apa ni, dipermudahkanlah segala apa ni, urusan kita semua. Okay, saya cuba resume kita punya share ni.